Makanya orang-orang yang mencela ini mungkin tidak pernah ngaji orekot dan hakikat, tidak pernah ngaji tasawuf. Makanya kemudian pada kitab ilmiah dianggap sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bi syarafil 'izzi was-safa wa asraqa qulubahum wa 'uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, فإن الله بعث سيدنا محمدا نبيا ورسولا وأرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وأمر الناس بالتعلم والتفقه ومن أراد له خيرا يفقهه في الدين ورفع من شأن العلم والعلماء وجعل العلماء ورثة الأنبياء وإذا كان لا رتبة فوق النبوة فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة فيتبارى الناس لنيل ذلك الشرف العظيم فما أكثر المتعلمين والمتفقهين وَمَا أَقَلَّ مَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ إِلَى دَرَجَةِ الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّنِ وَإِلَى مَرْتَبَةِ الْمُتَبَحِّرِ الْمُتَمَكِّنِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَفْذَادِ الْقَلَائِلِ الشيخ محمد نواوي البنتاني وشيخنا خليل بنكلان wa syaikhana Khalil Kasingan wa syaikhana Mahfud At-Tarmasi wa syaikhana Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Badawi, ya, Mbah Mustalif, Mbah Hasbullah alladzi nahnu al-ana bi sadadi hawlihim rahimahumullahu rahmatal abrar wa jama'ana wa iyyahum fi zumratil akhyar. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus sayyidi wa maulaya katib am pengurus besar Nahdlatul Ulama Romo Kyai Haji Sa'id Asrari dari Magelang, para masyayikh secilacap, wabil khusus dzurriyah Mbah Badawi. Jadi saya jamak ini, kalau nanti ada yang tidak tersebut mohon maaf. Al-Mukarram Kyai Haji Imdadur Rahman, Kyai Haji Nasrullah Muhsan, dan para masyayikh yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, juga tidak lupa para pejabat yang hadir, TNI, Polri, sipil, ya, ada Pak Sekda, Pak Kepala Kemenag, juga yang lain-lain, insya Allah semua yang hadir, para muhibbin,
para santri alumni Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bergembira dapat hadir silaturahim di Pesantren Al-Ihya. Saya pertama kali membaca pondok ini ketika saya kira-kira usia 15 atau 16 tahun, saat saya masih nyantri di Basaran. Ketika saya sudah mulai senang Basul Masail, di rumah itu ada keputusan munas alim ulama di Kesugihan Cilacap. Ayah saya itu pengurus NU, jadi saya buka-buka, oh ada pondok di Cilacap Kesugihan, namanya unik loh, Pondok Al-Ihya Ulumuddin. Ini pasti yang ngarang kiai, ngasih namanya saja keren. Pada yang salah nulis Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, di sini enggak, Al-Ihya Ulumuddin. Kalau yang baru ngajinya Jurnia Imriti, pasti mumet ini lah. Wal-Ihya Ulumuddin mumet. Ini Pak Sekda ini manggut-manggut ya, gak paham juga pasti. Nah inilah nahwu. Nahwu itu semakin kita ngaji kitab semakin tinggi. Nanti dari Imriti ngaji Alfiyah, dari Alfiyah nanti ngaji Mughnil Labibnya Ibnu Hisyam atau An-Nahwul Wafi. Di sana nanti kita semakin tahu bahwa yang namanya cara baca nahwu itu banyak. Oh, nahwu itu kata guru saya dulu kiro-kiro, arahnya bisa ngene, bisa ngono, bisa ngene. Nah, dulu ada kiai, anu, kok baca cerita dulu di Aceh itu ada almarhum namanya Kiai Faqih, Faqihuddin Baitawi. Dulu bikin pusing anak-anak yang lagi seneng nahwu karena beliau kalau khutbah itu munada mudhaf dibaca rafa. Mestinya kalau munada mudhaf dibaca apa? Nasab. Biasanya kan ya Rasulullah. Ini dibacanya ya Rasulullah. Asal khutbah itu ya Rasulullah. Santri-santri bingung, wes nek sing maca kiai pasti ora dadi ora sama wantah. Gak usah kamu bahan. Nah itulah kenapa dulu ada ungkapan masyhur di kalangan orang Arab. Nah, orang itu semakin alim tahu banyak pilihan. Apalagi nahwu. Ini ngomong-ngomong tidak ada sound yang buat kontrol suara saya di sini ya. Suaranya keluar saja, gak ada di sini seperti ini. Saya kurang bisa mengontrol suara saya. Gak ada yang diarahkan satu di sini. Ada nah, bagian anusol. Nah ini agak enak. Cek-cek. Nah ini waktu enak. Nah. Saya ulangi, dulu ada ungkapan ya, di kalangan ahli bahasa Arab yang kurang lebih berbunyi laulal hadaf wa takdir la'alimal atau lafahiman nahwal hamir. Nahwu itu kalau tidak ada hadaf dan takdir, kayak Al-Ihya Ulumuddin pasti kan ada takdir itu, ada yang dibuang. Apa yuhyi Al-Ihya yuhyi Ulumuddin, Pondok Ihya menghidupkan ilmu agama. Nah, kata ulama itu dulu orang Arab bilang laulal hadaf wa takdir la fahiman nahwal hamir. Kalau bukan tidak ada hadaf dan takdir, oh ya khimar ya ngerti nahwu. Anane nahwu angel itu karena kadang-kadang itu banyak yang hadaf dan ditakdirkan, apalagi syair. Walaupun ini saudara-saudara, para rawuh, para hadirin,
saya yakin Mbah Badawi sebagai muasis pondok ini yang kurang lebih kalau pakai hijriah sudah hampir satu abad, dan kalau pakai masehi ya berapa tadi 96 8 tahun. Beliau yang paling tahu kenapa pondok ini diberi nama Al-Ihya Ulumuddin. Saya tidak membahas nahwunya, tapi tadi saya tanya pada Romo Yai Indra sebagai mata rantai sanad paling dekat dari Romo Yai Mustole, kenapa pondok ini diberi nama Al-Ihya Ulumuddin. Beliau matur karena dulu Mbah Badawi ngawasi kitab Ihya. Kitab Ihya kita tahu adalah salah satu masterpiece, kitab unggulan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya, saudara-saudara, ini kitab yang luar biasa. Kitab yang satu sisi mendapatkan pujian dari para ulama, tapi juga ada yang mencela. Jangan salah, orang yang tidak senang tasawuf, nopo maling tiang-tiang Wahabi, tiang-tiang Salafi, itu sampai menguntit pandangan seorang ulama, ada yang menisbatkannya pada Imam Ibnul Jauzi. Wasli kitab Ihya dua. Itu lebih sopan daripada surumbakan. Saudara-saudara, karena mereka memang ngajinya hanya membaca sekilas. Wong Imam Ghazali ini kan lengkap antara syariat maupun tarekat, bahkan hakikat. Makanya orang-orang yang mencela ini mungkin tidak pernah ngaji tarekat dan hakikat, tidak pernah ngaji tasawuf. Makanya kemudian pada kitab Ihya dianggap sesat. Tapi orang besar katanya cirinya itu justru ada yang kontra. Sehingga ada ungkapan itu dalam bahasa Arab, ya, idza ta'arada fir rajuli al-madihu wal-qadih fa'lam annaka tatakallama fi syakhsin karim. Apabila ada seorang tokoh yang di sana satu sisi ada yang memuji, tapi sekaligus ada yang mencela, ada yang pro, ada yang kontra. Imam Ghazali itu yang pro banyak karena kitab Ihya-nya, yang kontra ada. Sami ngatus almarhum Gus Dur. Benar sih? Wah, Gus Dur itu yang pro banyak, Gus Dur-nya. Yang kontra, wonten pembedah banyak. Yang tidak suka dianggap salah mau dirubah. Gus Dur itu pidato teng gereja, ceramah di gereja. Lalu pasar baru jaga gereja diprotes. Leres? Nah, Gus Dur bukan jaga gereja, pidato ceramah teng gereja. Nah, kalau orang itu kan kata yang kontra, yang protes, ceramah itu nang pondok hall. Mau ceramah kok di mana? Gereja. Warna dulu itu termasuk ya kiai-kiai kita banyak yang kemudian protes. Tapi ketika beberapa kiai matur pada Mbah Kiai Haji Ali Maksum, gurunya Gus Dur, Rais Amir DNU, Mbah, ini kok Gus Dur ceramah pidato di gereja. Lu apa ya? Mampir. Lu kok saya enggak? Lah iya, kapan meneh pendeta-pendeta itu Kristen mendengarkan penjelasan Al-Qur'an dan hadis nek ora ono kiai diundang ceramah di gereja. Masya Allah. Niku ingkang matur bukan kiai kaleng-kaleng yang menjawab, yang membela Gus Dur, siapa? Rais Ampe BNU Mbah Ali Maksum.
Maksud saya sampai sekarang saya belum pernah diundang ke gereja. Dukun ini saya. Lah, kembali pada nama Ihya Ulumuddin ini. Imam Ghazali itu diprotes. Tapi yang protes sama yang mendukung, banyak yang mendukung. Karena kita Ihya ini ada yang protes, ada yang mendukung, berarti kita ini banyak mendapatkan perhatian dari orang banyak, dan Imam Ghazali merupakan ulama besar. Sehingga ada seorang penyair, seorang ulama dalam syairnya menggambarkan wong sing nglawan Imam Ghazali, orang yang mengkritik Imam Ghazali akan kitab Ihya'nya itu seperti perumpamaan kambing yang bertanduk. Wedhus sing duwe tanduk nabrak batu gunung. Kira-kira sing menang batu keras batu gunung nopo tanduk wedhuse? Hah? Watune nopo tanduke? Batu. Tanduknya patah. Karena tihin sakharatan yauman liyuf liqaha falam yatur hawa auha karnahul wa'al. Orang yang mengkritik kitab Ihya perumpamaannya seperti seekor kambing yang memiliki tanduk. Kemudian kitab Ihya Imam Ghazali ini seperti batu keras batu gunung yang ditabrak dengan tanduk itu. Saudara-saudara, bukannya kemudian batunya yang pecah, yang pecah tanduk. Inilah kitab Ihya. Maka panjenengan sami Masya Allah alumni Pondok Al-Ihya Kesugihan ini, Insya Allah saya yakin Mbah Badawi sebagai muassis dan kita awli sekarang itu sudah menghitung ketika beliau memberi nama pondok ini dengan nama Al-Ihya pasti tafakulan mengambil berkah dari nama kitab Ihya Ulumuddin. Dan dulu kita Ihya dipuji. Orang yang sudah ngaji kitab Ihya merasa hidupnya hidup. Hidupnya hidup. Maksudnya apa? Hatinya itu tenang. Bahkan kesusahannya hilang. Bin Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yakshifu anna humman hammana wa humumana. Bin Ihya Ulumuddin, dengan mengaji kitab Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, hati kami menjadi hidup. Wa yakshifu anna qurbana wa humumana, dan kemudian kesulitan kami, kesusahan kami jadi hidup. Nah saat ini di dalam sana, insya Allah orang yang ngaji di pondok akhirnya yang baik ngaji torekohnya, ngaji di pesantrennya, termasuk di seluruh yayasan tadi yang jumlahnya ada pinter itu 41 juga sama. Moga-moga alumni Al-Ihya yang sekolah di sini, mondok di sini, kuliah di sini diparingi berkah Gusti Allah. Allahumma amin. Mugi-mugi rezekine barokah. Saat tindak haji ke Mekah bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah. Sa'i di sofa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Medina, ini berkah. Kitab Ihya, Pondok Al-Ihya memang sama kalau dari sisi artinya. Tujuannya menghidupkan ilmu agama. Kenapa kok harus menghidupkan ilmu agama? Menarik. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya, dalam bab awal, itu membagi ilmu sesungguhnya
berbeda dengan cara pembagian kita zaman sekarang. Kalau zaman saya ini kan dianggapnya ilmu agama itu simpong soal dalil. Semua Quran yang hadisnya pasti ilmu agama. Terus kalau belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, dianggap tidak ilmu agama ya. Lu ngapunten. Dulu zaman pulau santri itu cara pandang saya juga begitu. Nek nilai matematika ini 5, wes ora apa-apa. Ora dadi pitakon kubur. Ya nek itu nek matematika 5 atau fisikanya merah itu ora apa-apa. Ora dadi pitakon kubur. Akhirnya apa? Santri itu kemudian males belajar ilmu yang dianggapnya tidak ada dalilnya. Yang diapalkan ya sekedar ilmu yang pasti ada jurusannya sama macam kita. Ini sesungguhnya justru kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya tidak begitu membagi ilmu. Nah, saya ingin kita coba kembali pada kitab Ihya. Bagaimana kitab Ihya mengajarkan pada kita ilmu itu apa? Kitab Ihya mengatakan bahwa ilmu itu secara umum dulu dibagi menjadi dua. Al-ulumu an-naqliyah, yang pertama, ilmu yang dasarnya adalah Quran, hadis, dalil nabi. Yang kedua, al-ulumu al-aqliyah, ilmu yang dasarnya akal. Nah dulu matematika, fisika, ilmu falak, nah itu termasuk kan al-aqliyah semua. Olahraga itu termasuk al-aqliyah, karena dalilnya bukan langsung Quran hadis. Tapi menurut Imam Ghazali, apakah ilmu yang langsung dalil Quran hadis yang disebut al-ulumun naqliyah itu atau al-ulumun aqliyah, kalau membuat seseorang kemudian menjadi memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah, itulah semuanya disebut al-ulumus syar'iyah, disebutnya ilmu syariah. Sinau matematika, sinau fisika, belajar kedokteran, kalau kemudian membuat itu membantu dia menjadi taat kepada Allah, disebut ilmu syariah. Wong Imam Ghazali itu keren lah. Alhamdulillah ta'adus bimit makhluk itu hampir 7 tahun mawas kita ikhya. Saat jadinya pun ini disuruh Mbah Yai Atif Al menemani beliau di PBNU jadi waketum. Sebelum jadi waketum saya itu menikmati nulis kita, mawas kita. Saat ini itu Masya Allah palingnya nulisnya syair sambil jalan atau ini. Nah, dulu saya baca kitab ikhya ini rutin setiap malam Selasa dan Rabu. Nah Imam Ghazali ini keren, pengetahuan kedokterannya hebat. Dan memang ulama-ulama dulu begitu, ya paham ilmu kedokteran, paham ilmu fisika. Contoh lawan contoh, ulah ambil contoh. Kata Imam Ghazali dalam Adabut Ta'am, bab ma'am. Wong nek bar ma'am bengi, orang kalau habis makan malam, kata Imam Ghazali, apike mlaku. Bagusnya gerak jalan supaya orang jadi penyakit. Kama olahul atibalah. Kalimat Imam Ghazali sebagaimana saran para dokter. Lu berarti kan Imam Ghazali belajar ilmu kedokteran. Kata Imam Ghazali kalau anda habis makan malam atau setelah itu makan, jangan langsung tidur, tapi jalan. Karena olahul atiba sebagaimana dikatakan oleh para dokter agar tidak jadi penyakit. Usah ini kan betul. Kata dokter ada yang baru makan malam terus turun terus di sini penyakit gulo. Gak sama benar kan? Kencing manis. Macam-macam. Logis lah, masuk akal. Kenapa? Antara input yang masuk ke dalam tubuh kita dengan yang dikeluarkan perlu energi tidak seimbang, akhirnya numpuk dan terus penyakit. Lalu beliau menjelaskan li'anna laila, kalau masih ingat kalimatnya tadi ya, li'anna laila madinatus sukuni bi khilafin nahari
fa innaha madinatul harakat. Karena kalau bangun itu umumnya orang langsung diam istirahat. Makanya sampean panjenengan Anda kalau habis makan malam kata Imam Ghazali, jalan. Ya, 400 langkah, 500 langkah supaya ada pembakaran. Beda kalau siang. Kalau siang walaupun Anda misalnya tidak jalan pun, tidak olahraga pun, jenengan betul lepo-lepo. Kenapa? Karena siang itu madinatul harakah, biasanya orang itu bergerak. Ulun itu kagum kan kitab Ihya kedalaman Imam Ghazali. Dan malah yang saya heran itu santri-santri zaman dulu ulun itu nganggep ilmu agama sing bangsa tulisannya akan. Akhirnya orang kita sing dianggep ngomong Arab ilmu agama semua. Contohnya ikut yang tidak haji, supir tenaran itu Pak Sekda, itu semua gamisan Pak. Supir-supir taksi kan gamisan, kemudian pakai udeng-udeng. Dan yang dilacak ini pas diajak ke tanking, supir itu kan gambar nama gamis sama sopir. Masya Allah, nangarap itu kiai jadi supir ya. Nangarap itu kiai jadi supir. Ngomongnya ya Masya Allah, amin, amin, amin. TV lo berita bahwa acara pakai ayuhan musyahidun al-kiram wal-an hayya bina, amin, amin. Oh, yang Indonesia kan ada yang Arab itu Pak Polisi yang depan yang ngomong Arab, kabin yang depan apa? Domo yang Indonesia ini yang depan semua kiai. Akhirnya tadi mengecilkan pelajaran-pelajaran umum seperti tadi padahal kita. Oh, ada cerita ada ya kiai kampung lah, ustaz kampung. Motornya mogok ya, lagi jalan motornya mogok. Ketemu santrinya, santrinya itu ya kebetulan suka ngaji di musola itu, di musola kampung. Motornya Pak Ustaz Bahya ini lagi mogok, kan kemudian sama santrinya ditawari. Kebetulan santrinya tamatan STM, STM-nya mesin, nama kelistrikan. Ada apa Pak? Motor saya mogok. Oh, saya bantu Pak. Saya cek barangkali businya, barangkali apanya. Gak usah. Aku biasanya ini, biasanya tak wajah pakai kan. Pintu itu lu tak masuk. Ilah hadrati masalah pelaku. Ternyata dibaca ilah hadrati pintu itu ya tetap mogok. Pun masalahnya bensinnya telas. Masalahnya businya rusak. Nah ini contoh bagaimana orang itu kadang-kadang tidak memahami sesungguhnya ukuran ilmu agama itu apa. Ilmu agama itu tadi yang membuat dirimu bertambah taat padanya. Yang bahasanya kitab Minhajul Abidin, ya Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, ya ilmu agama itu ilmu yang manfaat. Yang disebut juga kadang-kadang dalam hadis oleh Imam Ghazali itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin faqih. Pintar agama itu ya maksudnya orang yang kemudian ketika dia tahu satu ilmu membuat takut kepada Allah. Maka fikih, kata Imam Ghazali, kata fikih, ilmu fikih itu kata Imam Ghazali kalau zaman kuno itu maknanya sesungguhnya ya semua ilmu yang membuat orang menjadi takwa itu ilmu fikih. Nah, belakangan sekarang ilmu fikih diartikan lebih sempit. Itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Imam Ghazali, saya kembali kepada nama Al-Ihya Ulumuddin dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini kok hadirin orang dikritik oleh sebagian orang dianggap tasawuf itu, torekoh itu membuat orang Islam jadi malas. Oh, itu contohnya gara-gara kita tasawuf, gara-gara belajar torekoh malas guru kerja lu itu. Ini keliru, harus diluruskan. Justru orang kalau sudah ngaji syariat dan juga ngaji torekot tasawuf sebagaimana diajarkan Imam Ghazali,
kesadaran cinta agama termasuk keseimbangannya muncul. Saya pernah baca sebuah tulisan ditulis oleh yang Arab. Nama bukunya, judulnya kurang lebih Hakada Dhahara Jilu Salahuddin Wa Hakada Adatil Quds. Buku ini ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Jilani. Ada juga yang membaca Al-Kilani. Saya Abdul Qadir nih bu, nisbatnya kadang-kadang dibaca Al-Jilani Biljim, kadang-kadang dibaca dengan Al-Kilani. Dua-duanya menurut para ahli, nah penisbat itu benar. Nah, dokter ini menulis sebuah disertasi atau tesis, saya lupa, yang menjelaskan peran Imam Ghazali, juga peran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga membuat yang namanya Palestina yang bertahun-tahun dikuasai kali yang Nasrani itu bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menurut Niki ada dua tokoh penting yang membuat Salahuddin, menurut Dr. Majid Niki Irsan Al-Kilani, kenapa kok Palestina? Saat ini kan Palestina dikuasai oleh Yahudi Malik. Dulu dalam sejarah Palestina itu nanti dikuasai oleh Nasrani. Tapi direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tokoh yang berpengaruh membuat Salahuddin Al-Ayyubi sakit merebut kembali Al-Quds Palestina Masjidil Aqsa? Dalam kitab yang saya baca ini, nama kitabnya tadi Hakada Dhahara Jilu Salahuddin Wa Hakada Adatil Quds. Dua tokoh yang berpengaruh merebut itu, pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yeah, pendiri Thariqah Qadiriyah, dan kedua ternyata adalah Imam Ghazali. Loh, bagaimana caranya? Begini, cara sederhananya ngaten Pak, cara sederhananya begini Bapak Ibu. Pada masa itu, sebelum Salahuddin, 100 tahun sebelumnya, orang Islam itu mengalami kemunduran. Satu sisi ekonomi maju. Bagi yang ekonomi maju nih bu, Islam, kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan kecintaan pada agama, itu akhirnya moral yang Islam itu turun, Pak.